نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi sirati an-nabiyil ma'mun yang ditulis oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Kita masih membahas tentang Al-Ahdath ba'da ghazwati Uhud wa qabla ghazwati Ahzab. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara rentang waktu setelah perang Uhud dan sebelum perang Al-Ahzab. Nah, di antara peristiwa yang terjadi yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu adalah pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ya, kita tahu di kota Madinah tinggal tiga kabilah besar Yahudi, yaitu Bani An-Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Nah, tiga kabilah besar ini mereka sepakat dengan perjanjian yang telah diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Wathiqatul Madinah, perjanjian piagam Madinah, bahwasanya Yahudi dipersilahkan untuk melaksanakan agama mereka, tidak dipaksa masuk Islam. Ya, akan tetapi mereka wajib untuk menunaikan kewajiban-kewajiban di kota Madinah, yaitu saling menjaga stabilitas keamanan di kota Madinah. Ya, apabila kota Madinah diserang, maka wajib bagi mereka untuk membantu, wajib bagi mereka untuk mengusir, yang melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menyerang itu, dan lain sebagainya dari perjanjian-perjanjian piagam Madinah. Namun di peristiwa ini Yahudi Bani Nadir membatalkan perjanjian tersebut, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka dan mengusir mereka dari kota Madinah. Sudah kita sampaikan sebab dari peristiwa pengusiran Bani An-Nadir, ada dua sebab, maksudnya dua riwayat, yang satu dhaif, yang satu sahih. Ya, yang sahih saja. Kita ringkas, yaitu orang-orang Yahudi ingin membuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin untuk mengundang Nabi ke tempat mereka bersama 30 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah supaya pembesar-pembesar kami Yahudi ini mau mendengarkan dakwahmu wahai Rasul. Kalau mereka menerimanya, maka kami orang-orang Yahudi akan beriman kepadamu. Ya, maka Nabi pun semangat, karena Nabi adalah orang yang bersemangat untuk berdakwah. Maka akhirnya mereka berpikir ulang. Ini kita niatnya mau membunuh Nabi. Tapi kalau Nabi bersama 30 orang sahabat, kebanyakan 30 orang sahabat ini adalah orang-orang yang memang rela mati demi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tujuan kita nggak tercapai. Bagaimana kalau kita kurangi saja menjadi 3 orang? Jadi 3 orang dari Nabi, 3 orang dari kami.
Ya, maka akhirnya dibilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tiga orang, kau ajak tiga orang dan kami mengajak tiga orang untuk kita saling berdiskusi. Di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh salah seorang sahabat bahwasanya Yahudi sengaja mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh, untuk berbuat makar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun membatalkan tujuannya dan kembali ke kota Madinah. Kemudian keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir. Ini sudah kita sampaikan sebenarnya secara detail di pertemuan yang lalu. Cuman untuk murojaah lagi biar nyambung dengan apa yang kita sampaikan ini. Dan kemudian wab'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi tahu rencana busuk mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kembali ke kota Madinah dan mengutus salah seorang sahabat beliau yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi yang pesan Nabi kepada Muhammad bin Maslamah untuk disampaikan kepada orang Yahudi? Nabi mengatakan anikhruju minal Madinah. Keluarlah kalian dari kota Madinah. Fala tusakinuni biha. Jangan lagi kalian bertetangga denganku di kota Madinah. Waqad hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar. Sungguh kalian telah berniat dengan niat yang telah kalian niatkan, yaitu niat untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman ru'iya ba'da dzalik darabtu unuqahu. Barang siapa di antara kalian yang masih kelihatan batang hidungnya di kota Madinah, maka akan aku penggal lehernya. Ini kata Nabi kepada Muhammad bin Maslamah, kemudian disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah kepada mereka. Famakatu ala dzalika ayyaman yatajahhazun. Maka orang-orang Yahudi pun ketakutan dengan ancaman ini. Dan mereka pun mau gak mau ya sudah mengakui kesalahan mereka. Mereka bersiap-siap, packing istilahnya. Ya, mereka bersiap-siap untuk segera meninggalkan kota Madinah karena sudah dikasih warning oleh Nabi SP. SP berapa ini? SP 3 langsung ya. Ayah. Sudah dikasih peringatan seperti itu. Dan Nabi gak main-main. Wa arsalu ila dhahrin lahum bidil jadri wastajaru min nasin min asja'a ibilan. Ya, mereka mengangkut barang-barang mereka di atas unta-unta untuk ya usung-usung berkemas ya, untuk berkemas-kemas ya. Falamma sami'al munafiqun bihim arsala lahum ibnu salul. Nah, orang-orang munafik ini memang sohib sama orang-orang Yahudi. Sejak dahulu mereka memang berteman dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang munafik, orang Arab, orang munafik ini, tapi enggak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar menampakkan keimanan. Tapi mereka kadzab. Ketika mereka mendengar bahwa Yahudi diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gembong mereka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada mereka, "La takhruju min diyarikum." Wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Jangan kalian meninggalkan rumah-rumah kalian. Inna ma'akum, kami bersama kalian. Kami membela kalian. La in qutiltum qatalna ma'akum. Apabila kalian diperangi, kami akan ikut memerangi mereka bersama kalian, ikut membela kalian. Wa in ukhrijtum kharajna ma'akum. Kalaupun kalian nanti diusir, kami akan ikut terusir bersama kalian. Ya, kami akan ikut keluar bersama kalian. Faqawiyat inda dzalika nufusu bani Nadir. Maka kerungu mendengar mendengar orang-orang munafik itu membela orang-orang Yahudi, menguatkan orang-orang Yahudi, maka semakin besar kepala orang Yahudi. Ya, semakin sombong mereka. Fa arsala Huyai ibnu Akhtab sayyidu Bani Nadir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu salah satu tokoh
Yahudi Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab. Ya. Bapaknya siapa? Sofia. Ya, ayahnya Sofia, cuman masih belum masuk Islam ketika itu. Nanti ketika di Khaybar. Ya, secara enggak langsung mertuanya Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Huyai bin Akhtab. Ayah Huyai bin Akhtab mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sombong yang mengatakan, "Inna la nakhruju min diyarina." Kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami. "Wala in qataltana qatalnaka." Apabila kau memerangi kami, kami siap berperang melawanmu wahai Muhammad. "Wa nabadhuhu binaqdil Uhud." Maka mereka dengan ini terang-terangan sudah membatalkan perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan suratnya Huyai bin Akhtab ini terang mereka benar-benar ingin berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi dikuatkan oleh orang-orang munafik. Asalnya mereka sudah nurut sama Nabi. Sudah mau packing, sudah berkemas-kemas, datang orang munafik memberikan kekuatan kepada mereka. Padahal kadzab orang munafik itu. Wa fihim nazala qauluhu ta'ala. Dan berkaitan dengan ini turun firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hasyr. Ya, ayat yang ke-11 dan seterusnya Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim la in yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada." Walain wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, tidakkah kau melihat orang-orang munafik ketika mereka mengatakan kepada ikhwanihim, saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir ahlul kitab, yaitu Yahudi. Apa kata orang-orang munafik? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar terusir bersama kalian, kata munafik. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan mentaati salah seorang siapapun. Kami tidak akan mentaati seorang pun selama-lamanya demi kalian, wahai orang Yahudi. Artinya, kami enggak akan nurut kepada Muhammad. Enggak akan taat kepada Muhammad, siapapun dia. Fikum, demi kalian, wahai orang Yahudi. Demi persaudaraan kita. Kemudian wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan ikut berperang bersama kalian. Kami akan menolong kalian memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta. Ya, berdusta. Kata Allah, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Ternyata ketika mereka diusir, orang munafik enggak ikut keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Ketika mereka orang Yahudi ini diperangi, orang munafik sama sekali tidak ada yang menolong orang-orang Yahudi. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar thumma la yunsarun. Kalaupun orang Yahudi ditolong, kalaupun orang munafik menolong, maka enggak lama kemudian dia akan berpaling, ngacir. Ya, hanya sebatas carmuk. Apa carmuk? Ya, cari muka. Ya, kalaupun terjadi peperangan ini antara Nabi, ya, antara kaum muslimin dengan Yahudi, kalaupun orang-orang munafik ikut, ya cuman sebentar saja. Enggak lama kemudian mereka berpaling. Tsumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak akan menolong orang-orang Yahudi itu. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian wahai kaum muslimun, sungguh kalian lebih ditakuti. Ya, kalian lebih ditakuti bagi orang-orang munafik itu. Ya, kaum muslimin ditakuti di dalam hati-hati mereka. Mereka lebih takut kepada kalian daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Nah, kemudian peristiwa berikutnya, Hisaru Bani Nadir. Pengepungan Yahudi Bani Nadir. Pelajaran dari apa yang kita sampaikan tadi, pelajaran dari sikapnya orang-orang munafik kepada orang Yahudi yang dibela, diberi kekuatan. Ini menunjukkan kepada kita
bahwasanya sampai sekarang ada orang-orang yang tipikal seperti orang munafik ini. Ya, di depan kita, masya Allah, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang seolah-olah membela kita, menguatkan kita, menolong kita. Ya, namun di belakang itu apa? Menusuk. Ya, di belakang itu ternyata dia adalah orang-orang yang juga ikut menusuk kita, ikut memerangi kita. Ya, maka jangan berharap kepada manusia. Ya, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisaru Bani Nadir, fasara ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ashabi. Maka Nabi pun akhirnya berangkat menuju perkampungan Yahudi Bani Nadir bersama para sahabat-sahabat beliau. Wastakhlafa 'alal madinati Ibna Ummi Maktumin radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau di kota Madinah, baik sebagai imam sholat atau sebagai ya yang mengatur mengurus keperluan-keperluan penduduk Madinah. Falamma ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaja'u ila husunihim. Ini orang-orang Yahudi ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, delik. Mereka sembunyi di balik benteng-benteng mereka. Ya, sembunyi di balik ya benteng-benteng mereka karena perkampungan mereka itu ada benteng-benteng yang mengelilinginya, ada tembok-tembok yang mengelilinginya. Faqamu 'alaiha yarmuna bin nabli wal hijarah. Maka Nabi dan para sahabat pun akhirnya melempari benteng-benteng mereka dengan tombak-tombak dan dengan bebatuan-bebatuan. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir, dikepung di benteng-benteng mereka. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'i nakhilihim wa tahriqiha. Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk memutus atau menebang pohon-pohon kurma milik mereka dan disuruh bakar pohon-pohon kurmanya itu. Ya, karena orang-orang Yahudi ini ya termasuk di antara orang-orang yang kuat ekonominya, mereka yang menguasai pasar. Ya, mereka punya pohon-pohon kurma di situ untuk mereka berdagang dengan kurma-kurma itu. Maka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pemimpin, ya, ingat posisi Nabi sebagai apa? Pemimpin. Maka Nabi berhak untuk memerintahkan para sahabat memotong kurma-kurma milik orang-orang Yahudi itu. Ya, karena Nabi pemimpin, ini enggak boleh antum praktekkan nanti ya. Ada tetangga kafir, ya istilahnya cekcok lah sama antum. Ya, kemudian ada pohon mangga dia, ditebang pohon mangganya, kemudian dibakar. Enggak, siapa anda? Ya, ini pemimpin. Dan maka ditebang pohon-pohonnya itu. Faqad akhraja syaikhan fi sahihaihima. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a nakhla Bani Nadir wa harraqa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong pohon-pohon kurma milik Yahudi Bani Nadir dan membakarnya. Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala, berkaitan dengan ini turun firman Allah di dalam surah Ala Usuliha, fabi idznillahi waliyukhziyal fasiqin. Apa-apa yang kalian potong, kalian tebang ya dari pohon-pohon kurma atau kalian biarkan pohon kurma itu tetap tegak di atas akarnya, ya apapun yang kalian potong atau yang kalian tinggalkan itu fabi idznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waliyukhziyal fasiqin, untuk menghinakan orang-orang fasik itu, yaitu orang-orang Yahudi tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qat'i nakhilihim ihanatan lahum wa irhaban wa ir'aban liqulubihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir berkaitan dengan tafsir surat tadi, surat Al-Hasyr ayat yang kelima, kata Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma mereka ihanatan lahum, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, untuk menghinakan mereka,
Ya, dan untuk membuat takut mereka. Ya, takut mereka, waduh diopong ini, kebun kurma kita dibakar ini. Berarti Rasul ini gak main-main. Bukan cuma mengancam saja, tapi Nabi serius untuk mengusir mereka. Sehingga mereka menjadi takut. Falamma dhahara li Bani Nadir takhalli al-munafiqina anhum. Tuh, ketika Bani Nadir diperlakukan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikepung, pohon kurmanya dibakar, disitulah Yahudi Bani Nadir mendapati orang-orang munafik tidak ada satupun yang berdiri bersama mereka. Ya, tidak ada satupun yang berdiri bersama mereka. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Yahudi mengkhianati Nabi, mereka dikhianati sama siapa? Orang-orang munafik. Ya, al-jaza min jinsil amal. Wa kana mataluhum wa matalul munafiqin. Demikianlah permisalan mereka seperti permisalan orang-orang munafik. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, kamatsalis syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Permisalan mereka seperti permisalan syaitan. Ketika syaitan mengatakan kepada seseorang, ukfur, kufurlah engkau, ya, kafirlah engkau. Falamma kafara, namun ketika orangnya ini sudah jadi kafir, syaitan berlepas diri darinya. Oh, mbu, gak melok-melok aku. Paham ya? Kan tadi yang nyuruh Yahudi untuk tetap di kota Madinah, melakukan perlawanan kepada Nabi, siapa? Orang munafik. Ketika Yahudi menuruti orang munafik, ya, padahal mereka sudah mau keluar, tapi mereka menuruti orang-orang munafik untuk tetap di Madinah dan melakukan perlawanan kepada Nabi, maka orang-orang munafik berlepas diri. Oh, mbu, gak melok-melok aku. Nah, ikut-ikutan saya. Nah, sama, syaitan juga demikian, iblis. Ya, memerintahkan kepada manusia untuk kufur kepada Allah. Falamma kafara, ketika manusia kufur, qala inni bari'un minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sahih. Kata para ulama, syaitan itu memang ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hikmah. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang syarrun mahad. Yang murni jelek gak ada. Ya, sebutkan. Tak kasih hadiah. Sebutkan satu saja makhluk ciptaan Allah yang sifatnya itu syarrun mahad. Jelek secara total. Gak ada khair sama sekali. Gak ada kebaikan sama sekali. Sebutkan satu saja. Nah, sama? Dajjal ada kebaikannya. Ya, Dajjal ada kebaikannya. Yaitu Dajjal ketika membuat fitnah. Maka tujuan Dajjal adalah untuk menguji manusia. Mana di antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan mana di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada syar secara total di situ. Pasti ada khair di baliknya. Fir'aun. Ya, Fir'aun ada kebaikan di balik itu. Ya, Fir'aun ketika dia ingin membunuh anak-anak dari Bani Israel, itu yang menyebabkan akhirnya Musa dirawat sama Fir'aun, dibesarkan sama Fir'aun. Coba kalau Fir'aun tidak memerintahkan untuk membunuh Bani Israel, maka Musa dirawat sama siapa? Sama ibunya. Ya, tidak terjadi hikmah-hikmah yang kita lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam hidup di dalam kerajaan Fir'aun. Ya, intinya semua apa yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk semua ciptaan Allah, tidak ada yang sifatnya syarrun mahad. Jelek secara total, gak ada. Pasti ada kebaikan-kebaikan di balik itu. Nah, termasuk iblis. Penciptaan iblis ada kebaikan di balik itu. Dengan adanya iblis, maka ada orang bermaksiat. Dengan adanya kemaksiatan, ada namanya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang taubat. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ya, ini dibahas dalam pembahasan akidah, membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Ya, pernah dikasih materi ini ya. Nah, perlulah, ini kan bukan tema akidah.
iradah kauniyah dan syar'iyah. Intinya iblis itu ada kebaikan di situ. Nah, namun kebaikannya jika dibandingkan dengan kekufurannya, maka kebaikannya ini tidak dianggap sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Ini dijadikan dalil juga oleh para ulama. Ketika para ulama membantah tokoh-tokoh ahli bid'ah, mereka tidak menyebutkan kebaikan tokoh-tokoh ahli bid'ah tersebut. Ketika dalam rangka membantah, murni yang disebutkan adalah penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Padahal mereka punya banyak kebaikan-kebaikan. Ya, tidak disebutkan karena memang dalam rangka untuk litanfirin nas, untuk membuat manusia lari, berpaling dari ahli bid'ah tersebut. Sehingga tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Contoh misalnya, ada seorang tokoh penyesat umat. Syubhatnya luar biasa dia. Tapi dia ini hafal Quran. Ya, hafalannya itu Masya Allah. Bukan cuma hafal Qurannya saja, letak-letaknya hafal dia. Pojok kiri, kanan, atas, bawah, halaman sekian dan sekian. Hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hafal. Sak nomor-nomornya, sak halaman-halamannya, letaknya kanan, kiri, atas, bawah. Tapi dia menyimpang. Ya, tapi dia memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Baik. Ketika ulama-ulama membantah kesesatannya, bahwasanya fulan memiliki pemikiran khawarij dengan bukti ini dan ini. Fulan memiliki pemikiran murji'ah. Fulan memiliki pemikiran sufi misalnya. Ketika dibantah, apakah perlu ulama-ulama yang membantah ini menyebutkan kelebihan-kelebihannya? Menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Perlu? Tidak perlu disebutkan. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan manhaj muwazanah. Tahu ya, manhaj muwazanah. Yaitu, Ustaz, antum itu supaya adil. Kalau membantah seseorang, mengkritik seseorang, jangan nyebutin kritikan-kritikannya, tok. Jangan nyebutin penyimpangan-penyimpangan, tok. Tapi sebutin juga kebaikan-kebaikannya dia. Min babil insaf. Dalam rangka engkau objektif. Harus adil. Fulan juga punya kebaikan, sebutkan. Maka dijawab oleh para ulama, tidak. Kalau dalam rangka membantah, tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan. Karena memang tujuan dalam rangka untuk litanfirin nas, supaya manusia tidak lagi mengambil ilmu dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan ini. Karena kalau Anda sebutkan kebaikannya, itu akan membingungkan manusia. Ya, akan membingungkan manusia ketika Anda menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka kesesatannya akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya. Contoh, saya mengkritisi seseorang. Ya, dia ini luar biasa penyimpangannya. Memuji-muji tokoh-tokoh ahli bid'ah. Atau bermajlis dengan ahli bid'ah. Mengatakan Allah di mana-mana. Tidak menetapkan Allah di atas arsy. Kemudian lisannya rajin mencela penguasa. Mengkritik penguasa di depan umum. Menyerukan untuk khuruj alal hukam. Memberontak kepada pemimpin. Ya, saya kritik dia poin-poin itu. Tapi setelah saya kritik, saya bilang sama antum, tapi dia ini baik luar biasa. Sholat malam gak pernah lepas. Puasa Senin Kemis, puasa Dawud, dilakoni kabeh ambek dhek. Sedekah Masya Allah. Dia yang bangun masjid ini, bangun masjid ini, bangun masjid ini. Ya, dia luar biasa sama anak yatim, sama fakir miskin Masya Allah. Tak sebutin kebaikannya semua. Antum lupa gak sama kesesatannya tadi? Lupa antum. Baik ngono kok. Ya kan? Sehingga tujuannya gak tercapai. Tujuannya saya mengkritik dia adalah supaya antum tidak mengambil ilmu darinya. Supaya antum menjauhi majelis-majelisnya. Karena dia punya penyimpangan-penyimpangan. Karena dia tidak di atas sunnah. Ya, ini banyak disebutkan oleh para ulama. Dari faedah, iblis punya kebaikan karena tidak ada satupun ahli bid'ah kecuali pasti ada kebaikannya. Dan kebaikannya ahli bid'ah itulah yang terkadang menipu kita. Ya enggak jamaah? Ya, kalau ada ahli bid'ah, elek kabeh, enggak payu deh. Syiah Rafidhah. Ya, antum sudah enggak ragu lagi betapa sesatnya Syiah Rafidhah. Apakah Syiah tidak ada kebaikan sama sekali? Ada kebaikan-kebaikan yang cocok dengan kita. Yang kalau kita mendengarnya, tidak kita ingkari.
Kita harus mencintai Ahlul Bait. Kita harus mencintai Al-Husain. Iya, siapa sih enggak cinta Husain? Ahlu Sunnah cinta enggak kepada Al-Husain? Cinta. Ya, kalau 100% jelek, maka enggak payu mereka, enggak laku mereka. Maka jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan Ahlul Bid'ah. Sebagaimana kita tidak tertipu dengan kebaikan yang ada pada Iblis. Ya, lihat kepada kekeliruan-kekeliruan, keburukan-keburukannya yang menjadikan kebaikannya tidak bernilai sama sekali. Kemudian berikutnya, qadfullahi ta'ala fi qulubil yahudi ar-ru'ba wa jala'uhum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ar-ru'b, rasa takut ke dalam dada orang-orang Yahudi. Allah berikan rasa takut kepada mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Tapi ini diantara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "U'itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah berupa ar-ru'b, rasa takut yang Allah letakkan dalam dada musuh 1 bulan sebelum perjalanan aku mengalahkan atau berperang musuh itu. 1 bulan sudah takut musuh-musuh. Ya, ini dahulu ketika kaum muslimin takut kepada Allah, maka musuh-musuh takut kepada mereka. Lihat sejarah. Betapa dahulu kaum muslimin berwibawa. Ya, kaum muslimin ditakuti oleh orang-orang kafir. Mengalahkan 2 negara adikuasa Romawi dan Persia. Karena apa? Karena para salaf terdahulu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga musuh-musuh takut kepada mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Namun ketika sekarang kita dapati kaum muslimin tidak lagi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka musuh-musuh, lihat, takut gak kepada kaum muslimin? Gak takut. Ya, kita lihat musuh-musuh sekarang tidak ada takut sedikit pun kepada kaum muslimin. Ya, bahkan mereka berani menginjak-injak, menindas kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin, menghinakan agama Islam. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi izzah, kewibawaan umat Islam. Semua disebabkan karena mereka tidak lagi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, bahwasanya kunci kemenangan umat Islam, kunci kejayaan umat Islam, supaya umat Islam kembali berjaya sebagaimana dahulu Nabi dan para sahabat berjaya, kuncinya adalah at-tauhid. Ya, kembali kepada tauhid dan meninggalkan syirik kepada Allah azza wa jalla. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim walanumakkinanna lahum dinahumul tadi walayumakkinanna lahum dinahumul ladir tadalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kata Allah, Allah berjanji dan Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, janji Allah beda sama janjinya capres. Ya, Allah tidak mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi ini. Unggul, berjaya atas orang-orang kafir. Ya, khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana dahulu orang-orang sebelum mereka dijadikan berjaya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan kuatkan agama Islam yang telah Allah ridhoi ini. Dan Allah akan merubah ketakutan mereka menjadi rasa aman. Ya, apa syaratnya? Ya, apakah syaratnya harus bersatu tanpa membedakan antara yang Ahlus Sunnah dengan Ahlil Bid'ah? Gak boleh mengingkari kesyirikan, gak boleh mengingkari kebid'ahan. Pokoknya dalam kondisi seperti ini umat Islam harus bersatu? Tidak. Ya, seperti yang didengungkan oleh Ahlul Bid'ah di antara Ikhwanul Muslimin di zaman kita sekarang, ketika terjadi fitnah di Palestina seperti ini, sebagian mereka melarang Ahlus Sunnah untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena kata mereka, ini bukan saatnya untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin yang ada di Palestina atau penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang berjihad di sana. Dikritik oleh para ulama bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan di atas syariat.
Ya, apa yang mereka lakukan tidak di atas syariat Islam. Karena mereka berbuat berkehendak tanpa pemimpin kaum muslimin. Berbuat, menyerang, dan yang lain sebagainya tanpa komando pemimpin kaum muslimin. Ya, siapa pemimpin di sana? Ada presidennya Mahmud Abbas. Tapi mereka bergerak sendiri dengan komando ketua organisasi mereka. Ya, bukan dengan komando pemimpin kaum muslimin. Itu sudah dikatakan jihad yang tidak syar'i. Ya, ini bukan kita berarti terus membela orang-orang Yahudi, tidak. Ini kita kritisi. Seandainya mereka memang benar-benar diperintahkan oleh ulil amri ketika itu, maka itu jihad yang syar'i. Karena syarat jihad yang syar'i harus dengan perintah waliul amr. Tapi ternyata pemimpinnya sudah dianggap antek-antek Zionis sama mereka. Pemimpinnya sudah dianggap sebagai bonekanya orang-orang Yahudi. Sehingga tidak ada lagi ketaatan kepada pemimpin itu. Dikritik oleh para ulama bahwasanya jihad mereka tidak syar'i. Yang jadi korban akhirnya, ya, sipil, warga sipil, kaum muslimin, ya, yang menjadi korban. Nah, ketika dikritik, orang-orang kemudian membela mengatakan, bukan saatnya ini mengkritik mereka. Bukan saatnya mengkritik orang-orang yang sedang berjihad di sana. Na'udzubillah. Justru dengan dikritik itu, supaya pertolongan Allah datang kepada mereka. Karena pertolongan Allah, syaratnya adalah, ya'budunani la yushriku nabi syai'ah. Kalau ingin umat Islam berjaya, mereka wajib bertauhid kepadaku. Menyembah hanya kepadaku, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Antum misalnya berada di sana, kemudian datang bala bantuan, pasukan besar, tapi dari Syiah Rafidhah. Ya Pak, antum tetap menerima mereka, oh iya, welcome, ahlan wa sahlan wa marhaban. Atau antum usir mereka? Kan ini bantu kita, Ustaz. Yang penting sekarang musuhnya siapa? Yahudi. Baik, kita dengarkan kumandang azan. Dan kita lanjutkan lagi. Nabi SAW ketika perang Hunain. Kita belum masih membahas perang Hunain. Atau sudah tatkala di perang Uhud kemarin. Ketika Nabi SAW berangkat
Maka ada orang-orang Yahudi yang ingin ikut gabung dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, "A aslamtum? Apakah kalian sudah masuk Islam?" Maka mereka mengatakan, "Tidak, kami hanya ikut berperang saja." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan mereka. Ya, bukan terus usah popo wisayus pokoknya ake cek ake biar banyak gitu pasukannya, tidak. Nah, ketika perang Hunain, salah seorang sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, kenapa enggak kau buatkan untuk kami pohon keramat supaya kita bisa menggantungkan senjata-senjata kami biar sakti? Ini sahabat yang baru masuk Islam, masih ada pemikiran-pemikiran bekas-bekas kesyirikan terdahulu. Ngomong kayak gini sama Nabi. Apa Nabi diam? Engko ae wis. Sakmar ini perang baru, tak bilangi. Hah? Atau langsung diperingatkan sama Nabi? Langsung diperingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan, "Allahu Akbar, innaha sunanun kultum, walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya yang kalian ucapkan ini persis seperti yang diucapkan oleh Bani Israel terdahulu kepada Musa. Di mana mereka mengatakan, "Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan, dan kalian adalah orang-orang yang jahil." Nabi Musa mengatakan demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan demikian. Kalian adalah orang-orang yang jahil. Ini lagi perang ini. Diingkari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pakai nunggu kok ayah sakmarine perang. Baru diingkari penyimpangan-penyimpangannya. Ya karena apa? Nanti menyakiti perasaannya. Gak enak kalau dia lorowati. Akhirnya kok gak melok perang mana. Gak ada seperti itu. Ya, kemungkaran wajib untuk diingkari tanpa melihat sikonnya. Kapan dia melakukan kemungkaran itu, maka diingkari. Ya, maka demikian juga dengan fitnah yang terjadi di Palestina, yang banyak sekali berjatuhan korban-korban hanya gara-gara perbuatan segelintir orang yang tidak mau taat kepada waliul amr. Berjihad dengan seenaknya sendiri, seenak kepentingan kelompoknya sendiri. Dan yang menjadi korban adalah para orang-orang sipil, diperingatkan oleh para ulama. Firqah yang satu ini memang tidak berada di atas sunnah. Firqah yang satu ini memang menjalin hubungan baik dengan orang-orang Syiah Rafidah. Yang mana Syiah Rafidah tidak bisa dipercaya. Mereka adalah kadzabun, dajjalun. Ya, jangan terus, Masya Allah ya, Syiah ya, membantu kaum muslimin di Palestina. Mereka ikut berjihad lah. Tetap akidah kita, mereka adalah dajjalun kadzabun, lebih parah, lebih buruk daripada Yahudi. Ya, yang lebih pantas diperangi sebenarnya bukan Yahudinya. Yang lebih pantas diperangi siapa harusnya? Syiahnya, ini lebih berbahaya ini daripada Yahudi. Tapi mereka enggak bermesraan. Yang penting musuhnya Yahudi. Enggak, ini juga musuh, ini Rafidhah. Jangan dianggap sebagai kawan. Baik, ini sekali lagi disebabkan karena mereka jauh dari tauhid. Ketika mereka jauh dari tauhid, maka mereka tidak lagi berwibawa, tidak lagi ditakuti oleh musuh. Berbeda dengan para salaf, mereka orang-orang yang bertauhid, takut kepada Allah, sehingga mereka pun ditakuti oleh musuh-musuh. Wa qadhafallahu fi qulubihimur ru'ba washtaddal hisaru 'alaihim wa ayqanu anna husunahum lan tamna'ahum minallah. Ketika mereka sudah semakin dikepung, kebun-kebun mereka dibakar, maka mereka pun Allah berikan rasa takut di dalam dada-dada mereka, sehingga mereka ketakutan dan mereka yakin kita enggak akan mungkin bisa bertahan lama di dalam benteng ini. Ya, kita enggak punya waktu lama di dalam benteng ini. Fa inda dzalika salahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal jala. Maka ketika mereka takut yang sudah memuncak, maka orang-orang Yahudi ini akhirnya menyerah. Ya, mengibarkan bendera putih, menyerah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mau dideportasi, mau untuk diusir. Wa ala anna lahum ma aqallatil ibilu minal amti'ati wal amwali illal halqah, yakni silah. Kemudian Nabi mempersilahkan mereka untuk usung-usung, untuk mengemasi barang-barang mereka. Dengan syarat
satu unta hanya boleh dengan syarat satu orang hanya boleh membawa barang satu unta saja. Paham ya? Jadi satu orang boleh mengemasi barang-barangnya, cukup yang dibawa sama unta itu saja. Kalau masih ada sisa, nggak boleh dia bawa di unta yang kedua, nggak boleh. Cukup satu unta saja. Itu pun yang boleh hanya harta-harta mereka saja. Pakaian-pakaian mereka, perabotan-perabotan mereka. Mereka nggak boleh membawa senjata-senjata mereka. Ya, karena banyak senjata-senjatanya ditinggal semua. Nah, itu menjadi apa kemudian setelah itu? Bukan ghanimah namanya. Mirip kayak ghanimah, cuman istilahnya bukan ghanimah. Ada yang tahu? Apa? Tadi ada dengar-dengar tadi. Enggak, namanya al-fait. Ya, al-fait. Ya, al-fait itu adalah harta rampasan yang didapatkan namun tidak dengan perang. Kalau ghanimah, harta rampasan yang didapatkan dengan perang. Ya, ada hukum-hukum yang berbeda antara ghanimah dengan al-fait. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga sebelum kita akhiri, orang-orang Yahudi mereka ketika keluar dari kota Madinah, mereka ngerusak rumah-rumah mereka. Ya, jadi rumahnya ketika mau ditinggal ini dirusak sama mereka, jendela-jendelanya, pintu-pintunya dirusak. Ini hasadnya mereka. Karena mereka tahu ketika mereka meninggalkan rumah ini, nanti yang akan menikmati siapa? Umat Islam. Ya, kok cek enak Kok enak banget kita yang bangun, mereka yang nempati. Mending dia apa kan? Mending dirusak sekalian wis. Iya, cek gak dinggoni ambil umat Islam. Nah, wallahu taala alam. Wis 5 menit lagi ya. Tak kira wis selesai. Ya, Bang, buyar. Hah? Cukup. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.